¡Acción! Slowly. Jump in. Kita mau drifting di Sibu Uni. Hi guys, si. Kita baru balik ke lapas dari Rurena Bake. Tadi drama banget ya, karena pesawatnya delay pagi-pagi dan kita harus tunggu kayak sekitar 5 jam. Habis itu kita nunggu lagi next flight kita 5 jam untuk ke Salado Uyuni. So tired today. Tapi sekarang kita udah ada di lapas dan akhirnya kita nyobain cable car-nya lapas. Ini kayak metronya gitu di lapas karena di sini tinggi banget. 4.100 meter kotanya. Jadi salah satunya untuk public transport mereka bikin cable car kayak gini. Dan murah banget di sini, satu perjalanan itu cuma 3 bolivianos kayak 50 sen atau 7.000 perak gitulah ya. So far, it's good, it's nice to spend time in the bus. Kita cuma punya waktu 3 jam. Habis itu kita balik ke airport dan kita flight jam 10 malam ke Salaru Uyuni. Besok pagi kita day tour Uyuni. Habis itu kita balik lagi ke lapas pakai bis, nggak pakai pesawat. 10 jam, habis itu dari lapas kita balik ke Arequipa, ke Peru. Juga sekitar 24 jam. It's gonna be very tiring, but yeah, this the adventure. Wow. Kota La Paz tinggi banget kan. Halo guys, selamat siang dari Bolivia. Sekarang aku pindah kemarin dari hutan Amazon. Sekarang kita udah ada di desert atau di gurun. Ini namanya di daerah Salardo Uyuni. Tapi Uyuninya sendiri itu sebenarnya padang garam ya, bukan padang pasir kayak gini. Cuma ini pemberhentian pertama dari tour kita, 25 menit di sini. Namanya train cemetery atau kuburan kereta, karena ini semua kereta-kereta zaman dulu 80 tahun yang lalu yang di Bolivia sini dan gak terawat lagi. Sekarang mereka ganti transportasi, jadinya ini jadi tempat objek wisata. Di sini agak dingin ya, suhunya mungkin sekarang sekitar 14 derajat, tapi panas matahari banget. Jadi serba salah kalau pakai jaket gerah, kalau pakai sweater gini dingin. Habis ini 25 menit kita lanjut ke tempat lain. Aku harap udah langsung ke Uyuni-nya, ke padang garamnya, tapi nggak tahu. Lihat aja nanti. Dan kita tournya ini pakai mobil jeep berenam, satu mobil gitu. Akhirnya kita sampai di Salado Uyuni. Guys. Keren banget guys, sumpah keren banget. Lake, like a valley between the mountains, yeah. Around here is a normal desert. The lines in the salty bricks come from this dust. Okay. So the origin of this area is starting from Pangea. Do you remember Pangea?
Panjia. Panjia. No, Panjia is mega. They are salt water. What? Oh, yeah. Imagine in the Panjia time, it's like this. Salt. Kita sekarang lagi udah ada di tengah-tengah salt flatnya banget, jadi sebenarnya berubah putih. Dan ini ada hotel di tengah-tengah padang garamnya. Ada orang yang nginep di sini untuk 3 day 2 nights, tapi kita cuma full day trip aja, full day trip. Okay, everybody's here. 9, 10, yes. So guys, this area, I told you, is the lower area in the desert, in the valley. All the rain water finish here. So, probably if you want to own a hotel here, you need to have a special tanks for. Yeah. Okay, señoritas and señoritos, welcome to Playa Blanca Hotel, means White Beach. This hotel was built 25 years ago. Yeah, and now you can see the rooms is over there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 720 rooms. Over there is the reception and the toilet. You need to pay. Okay, so over there is a restaurant where the people are eating. I'm asleep. It's only 134 meters. Guys, so sekarang kita lagi ada di Inca Kuasi, jadi kayak di pulaunya bangsa Inca yang di Bolivia. Pulau ini terjadi karena erupsi atau letusan Gunung Merapi. So, pulau ini namanya Inca Kuasi, peninggalannya bangsa Inca. Jadi kalau misalnya musim hujan, di sini tuh ada airnya ya, di padang garam ini ada airnya 20-40 cm, dan sekarang udah mulai masuk musim kering jadi nggak ada airnya, tapi ini tetap sebuah pulau yang dihasilkan dari erupsi gunung api sekitar sini.
Terus pohon kaktusnya gede-gede banget. Si Dennis lagi naik ke atas trekking 25 menit, terus turun 25 menit. Tapi aku gak ikut karena terlalu capek, males. Aku orangnya males gak terlalu ikut-ikut apa trekking-trekking gitu. Dan nanti kita abis ini pulang balik ke ada satu tempat lagi, terus pulang ke Uyuni. Base camp kita untuk naik bis. Abis itu dari Uyuni kita ke La Paz 10 jam. Dari La Paz kita langsung lanjut ke Arequipa. Naik bis. Pokoknya kita nyampe hari Minggu pagi sekitar 24 jam ke Arequipa. Guys, nih lagi di masih di padang garamnya di Uyuni, tapi di tempat kayak danaunya gitu berair. Danau ini kayak 20 sampai 40 cm. Bagus banget, indah banget. Ya ampun. Serasa mimpi aku ada di sini. Ini tempat yang aku pengenin dari 2-3 tahun yang lalu. Wow. You can see the sunset here, very beautiful. Ayo. Oke guys, segini dulu vlog di Uyuni. Abis dari sini kita balik ke kota Uyuninya, ke Potosi. Abis itu kita lanjut naik bis 10 jam ke La Paz. See you guys in my next vlog. Bye-bye, semoga kalian juga bisa kesini.